Hasil Liga Italia tadi malam, Udinese versus Juventus. Sebelum kita lanjut, bagi sobat bola yang baru pertama kali mampir di channel ini, silahkan klik subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak terlewat update berita-berita bola terbaru dari kami. Dan siapapun yang klik like, komen, share, dan subscribe video ini, saya doakan selalu sehat, bahagia, murah rezeki, dan panjang umur. Udinese bermain imbang 2 sama versus Juventus dalam lanjutan kompetisi Liga Italia Serie A pekan pertama musim 2021-2022, Senin dini hari 23 Agustus 2021 waktu Indonesia bagian Barat. Sempat unggul 2 gol di babak pertama, masing-masing diciptakan Paulo Dybala pada menit ke-3 dan Juan Cuadrado pada menit ke-23. Juventus gagal memetik kemenangan perdana musim ini di bawah asuhan Massimiliano Allegri. Udinese melakukan comeback di babak kedua dan terhindar dari kekalahan perdana. Dengan hasil ini, Juve berada di posisi ke-8 klasemen Liga Italia dengan 1 poin. Berikut klasemen Liga Italia terbaru dan daftar top skor sementara setelah laga Udinese versus Juventus.